Setiap hari Minggu, para siswa Sekolah Dasar Negeri Cilibur 2 berkumpul dengan semangat untuk latihan pencak silat. Mereka berkumpul di halaman sekolah dengan dipenuhi semangat belajar dan berlatih yang tinggi. Latihan dimulai dengan berdoa dilanjutkan gerakan pemanasan yang menjijikkan. Di bawah sinar matahari yang bersinar cerah, semangat mereka tetap tak tergoyahkan. Mereka belajar teknik-teknik dasar seperti langkah kaki, pukulan, tendangan, serta gerakan-gerakan khas pencak silat. Setiap siswa memiliki peluang untuk bertukar pengalaman dan membangun kekuatan fisik dan mental mereka. Selain belajar teknik, latihan ini juga merupakan waktu yang bagus untuk memperkuat ikatan antar siswa. Mereka saling mendukung dan memotivasi satu sama lain. Latihan pencak silat di SDN Cilibur 2 bukan hanya tentang keahlian fisik, tetapi juga tentang membangun karakter, disiplin, dan rasa persaudaraan di antara siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Cilibur 2. Inilah yang merupakan salah satu tujuan dibukanya ekstrakurikuler pencak silat di SDN Cilibur 2. Semoga tujuan yang mulia ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan dukungan dari semua pihak.